Yo dan hello guys, apa kabar kalian semuanya coy? Kembali lagi bersama Piki di sini. Dan so pasti jaga kesehatan kalian, oke? Jangan kayak gue nih udah aduh. Tapi udah agak mendingan nih gue dari sakitnya, anjay. Oke, jadi kali ini gue akan bahas sesuatu yang mungkin banyak banget ya. Banyak, pokoknya ya udahlah. Pokoknya gue akan bahas-bahas yang banyak-banyak ditanyain di kolom komentar video-video di channel Pici ya. Oke, jadi sebelum kita mulai, kalian harus lihat dulu yang satuin dulu coy. Let's go! Ya sip, jadi kali ini gue akan bahas ya, bahas item untuk mempercepat kalian melakukan farming coy. Tentunya adalah ini item-item pendukung ya coy, item-item pendukung, tapi tidak semuanya gue bahas. Jadi nanti akan ada beberapa step gitu coy. Jadi sekarang hanya beberapa item, nanti mungkin next kalau misalkan banyak juga yang pengen video-video cara mempercepat farming, ya gue akan buat lagi nextnya item apa gitu coy. Oke, dan sekarang gue akan ke farm dirt dulu ya, farm dirt akan ke world farm gue dulu. Let's go. Okay, save. Jadi gue punya farm dari laser grid ya. Laser grid nih, item-item farmable populer. Gila, lagi mahal-mahal ya sekarang farmable ya. Aduh, okay. Jadi kali ini tuh gue hanya mau ngasih tahu item yang bisa membuat kalian itu mempercepat farmingnya coy. Tentu saja kalian gak perlu bolak-balik, jadi meminimalisir lah. Bolak-baliknya gak perlu bolak-balik banget gitu, gak perlu banyak-banyak. Ya, yang pertama adalah itemnya namanya Macplan ya. Tentu kalian udah pernah lihat ya di video-video gue pakai Macplan, gue pakai gaya UT kayak gitu ya. Jadi gue hanya akan bahas, jadi si Macplan ini atau gaya UT itu mempunyai perbedaannya tersendiri coy. Tentu harganya juga pasti berbeda ya coy. Dan gue akan ngebahas yang namanya Macplan dulu ya. Macplan, Macplan itu apa sih bang? Jadi Macplan ini, aduh ntar lu, gue ambil dulu. Nah, kalian bisa lihat di info ya, info Macplan. Nah, kalian bisa baca deh. Start of picking things up with your pony human. Human hands only to put them down later. Anjir, jelek banget bahasa Inggris gue ya. Jadi ya, intinya kalian bisa baca aja kalau kalian ngerti bahasa Inggris ya. Berhubung gue nggak ngerti, jadi bodo amat lah. Nah, fungsinya itu adalah dia akan narik segala sesuatu yang telah kita pukul ya, atau kita panen gitu, coy. Jadi kayak magnet gitu. Nah, contohnya adalah kalau misalkan kalian nggak pakai Macplan, alias Macplan-nya hanya gini aja ditaruh ya, nggak kalian setting itu ya, kita kayak biasa aja kan, jadi dia ngedrop tuh, ngedrop block, ngedrop seed kayak gitu kan. Kalau misalkan kita aktifkan Macplan ya, nah gunanya Macplan ini kita bisa aktifin, cara aktifnya gampang, tinggal kalian wars ke Macplan ya, terus choose item. Abis itu kalian pilih blok yang akan dimagnet oleh si Macplan ini coy, ditarik ya. Contohnya adalah blok dari laser grid. Ini juga bisa Macplan ini pakai untuk seed ataupun blok. Contohnya ini adalah laser grid blok ya, bloknya. Nah, ketika udah disetting ya, udah disetting Macplan-nya. Jadi kita kalau lagi panen si laser grid-nya, dia akan ketarik tuh, kalian lihat ya, blok-bloknya akan ketarik coy, lihat tuh enak banget. Jadi kalian gak perlu bolak-balik ngambilin-ngambilin bloknya lagi, kecuali seednya ya, soalnya kan kita tadi settingnya itu bloknya, jadi seednya dia akan tetap ngedrop gitu coy, kecuali kalian punya dua Macplan, yang satu untuk blok, yang satu untuk seed, itu mantep banget coy, gila. Oke, mungkin kalian paham ya dengan Macplan ini. Dan kalau kalian mau beli Macplan ya, kalian mau beli Macplan, kalian bisa ke buy Macplan. Oke, kita akan pergi ke buy Macplan ya, kita cek harganya. Nah, ini dia buy Macplan. Kalian bisa cek-cek aja tuh, ada yang jual, ada yang beli. Buy 4570. 4570 itu 4570 WL ya, coy. Kalian bisa ya dibilang 45 DL. Wow. Harganya mahal banget ya. Ya emang mahal karena ini adalah item IOTM, alias kalian nggak bisa bikin, kalian nggak bisa nyari. Jadi dia itu item-item of the moon doang. Jadi item bulanan gitu kan, biasanya setiap bulan ada item-item baru ya di store games nih, kayak ini contohnya bulan Juli. Bulan Juli itu ada yang namanya apa nih? Yang namanya Soulside. Jadi ya kayak gini, itemnya item-item bulanan gitu coy. Dan Macplan gak bisa dibuat ataupun gak bisa dicari. Ya langka itu, rare. Jadi kalian jangan heran kalau misalkan harga Macplan ini mahal banget coy. Oke, kalian bisa main-main di sini kalau misalkan mau beli ya. Kalian bisa beli di buy Macplan. Tentu saja kalian harus berhati-hati saat jual beli ya. Oke, kita lanjut aja. Terus untuk fitur tambahan dari Macplan ini adalah
adalah dia mempunyai remote, cuy, remote. Jadi kita nggak perlu ngeluar-ngeluarin kalau kita mau nge-break bloknya. Contoh ya, kita wars aja ke makeplan-nya, terus kita get remote, cuy, get remote. Nah, dia kan masih belum ada lambang apa-apa ya, jadi kita nggak bisa tuh. There is no active, jadi dia belum aktif. Cara aktifinnya tinggal kita pukul aja. Di sini akan muncul logo blok laser grid-nya, baru kita bisa ngeluarin blok laser grid-nya, cuy, make remote tuh. Kalian tinggal, ya udah tinggal pukul-pukulin gitu kan, enak banget. Jadi nge-breaknya pun gak usah ngedrop-dropin bloknya ya, ngeluarin-ngeluarin dari makeplan gitu, kita pakai remote-nya gitu, cuy, untuk makeplan ya. Nah, kalau misalkan kalian belum punya modal yang cukup untuk beli makeplan ya, karena makeplan ini harganya lumayan banget ya, harganya waduh mahal sekali. Ada lagi item yang ya sama persis lah ya, hampir sama persis itu kegunaannya kayak makeplan, yaitu namanya adalah gaya dan UT. Nah, gaya UT ini biasanya dipakai bersamaan atau ya sepasang lah ya. Jadi kalau misalkan makeplan itu kita bisa pakai untuk blok ya, untuk blok ataupun seed. Kalau gaya UT ini hanya bisa dipakai untuk satu item. Contohnya gaya, gaya ini hanya untuk seednya aja, coy. Seednya kita contoh masukin item ya yang untuk di magnet gitu, ditarik. Kita pakai laser grid seed ya. Nah, jadi dia hanya untuk seednya. Kalau gaya ini nggak bisa pakai untuk bloknya, coy. Nah, bloknya itu biasanya pakai yang namanya UT, unstable tessera gitu, coy. Jadi kita setting ini bloknya. Boom, nah jadi sepasang lah ya. Nah, jadi biasanya sepasang kayak gini, dan biasanya itu disebut dengan gaut ya, gaut, gaya UT, coy. Kita bisa ya, sama kayak makeplan. Jadi untuk narik bloknya adalah si UT. Kalau misalkan ada seed yang keluar atau yang ngedrop ya, pas kita lagi panen itu diserap sama si gaya gitu, coy. Tapi untuk fitur tambahannya kan Macplan punya remote ya. Untuk gaut ini dia itu nggak punya fitur tambahan, coy. Jadi kita ya mau nggak mau harus ngeluarin dulu blok-bloknya ya dari UT gitu kan. Misalkan gini contohnya. Nah, kita keluar-keluarin dulu baru kita break. Nah, untuk jual belinya di mana, Bang? Gua mau beli gaut tapi gua nggak tahu wordnya. Nah, kalian bisa pergi ke buy gaya atau buy UT ya, kalau kalian mau beli satu-satu. Kalau misalkan kalian mau beli gaut sekaligus, itu biasanya kita pergi ke buy gaut. Oke, kita pergi ya ke buy gaut. Oh, ternyata lagi sepi ya. Nggak tahu sepinya kenapa nih. Kayaknya lagi pada suka farming kayaknya. Lagi pada butuh ya. Butuh gaut. Atau salah word gue. Nah, kalian bisa cek harganya di sini. No, ada yang buy gaut 10.05 atau 1.005 WL ya. Ya, sekitar 10 DL-an. Jadi harganya sangat jauh dibandingkan makeplan, coy. Makeplan satunya aja 45 ya. Kalau kita beli gaut 10 DL-an, udah dapat 2 biji nih gaut. Gaut. Maksudnya udah dapat sepasang gitu ya. Sepasang gaya sama UT. Kalau misalkan kalian beli satuan, gayanya itu 780 sampai 800 WL, terus untuk UT-nya 205 sampai 215, dan ini adalah harga sekarang. Mungkin next-nya ya bisa turun ataupun naik gitu, coy. Oke, mungkin kalian mengerti ya, ini adalah item yang bisa buat kalian itu mempercepat farmingnya ya. Jadi kita nggak perlu kan, kalau misalkan kita panen manual ya, misalkan ya kita lagi panen gini kan, harus ya ngedrop gitu kan bloknya atau seed-nya tuh, jadi kita harus bolak-balik ngambilin, terus numpuk-numpukin dulu gitu kan. Kalau misalkan kalian pakai gaya UT ataupun kalian ya syukur-syukur kalian punya makeplan gitu kan, kalian hanya tinggal pakai aja setting itemnya, terus kita lakukan panen seperti biasa. Jadi nggak usah kita bolak-balik, udah panen kayak gini ya gampang sekali. Misalkan UT-nya itu udah penuh, oh iya, jadi kapasitas untuk gaut ini tuh maksimal di dalamnya itu 1500 ya. The machine content kan ini ada isinya nih, 2, jangan seed deh, seed dikit. Blok nih ada 166 blok di dalam UT ya, unstable tesserak. Nah, ini maksimalnya itu 1500, coy. Kalau misalkan udah penuh ya, dia akan ke drop biasa. Kalau misalkan UT-nya penuh ya, UT-nya penuh nih, udah 1500 blok, dia akan ngedrop kayak gini nih. Kalau misalkan kita lanjutin panen gitu. Jadi kita ya tinggal kita keluar-keluarin bloknya. Keluar-keluarin bloknya, set, baru panen lagi, keluar-keluarin bloknya, panen lagi kayak gitu. Jadi ya lumayan lah, mempersingkat waktu kita lagi ngelakuin panen, coy. Kalau untuk makeplan itu sesuai namanya, makeplan 5000 ya. Dia kapasitasnya 5000 item, coy. Nah, kapasitas di dalam makeplan ini 5000. Kalau misalkan belum 5000 ya, dia terus-terusan nyedot gitu, coy. Oke, jadi mungkin kalian mengerti ya. Jadi makeplan itu fitur khususnya adalah dia punya remote dan dia bisa dipakai untuk item block maupun seed. Ini kan block ya. Kita ceng item misalkan mau seed gitu kan. Seed ya tinggal kita taruh aja setting seed, no. Jadi dia bisa untuk setting block ataupun seed. Kalau untuk gaut dia nggak punya remote ya. Nggak punya remote, jadi nggak bisa kita langsung break ngambil remote-nya. Dan di
dia cuma bisa pakai satu item dan itu pun khusus itemnya berbeda. Kalau untuk seed itu ya gaya, kalau untuk block yaitu UT ya, unstable tesseract gitu coy. Nah untuk gaya UT ini masih banyak banget item-item yang sejenis ya, kita akan lihat dulu. Nah gue lagi ada di buy gaya ini ramai banget, berarti jualannya bisa di sini tuh. Jadi itemnya itu sejenisnya banyak banget kan, ada UT ya, unstable tesseract, terus ada gaya, nah ada lagi heart of gaya, terus ada lagi tesseract manipulator. Nah kalian bisa lihat di sini ya, ada tesseract manipulator, techno organic engine, terus apalagi nih, coming soon anjir. Nanti kita akan cek ya ini fungsinya untuk apa aja, pokoknya mantep banget fungsinya, kita bisa lakukan break otomatis ya, nggak perlu kita capek-capek dan sebagainya, mantep banget pokoknya. Nanti kita akan bahas satu-satu ya, tapi kita kali ini hanya akan bahas gaya dan make plan aja coy. Oke sip, semoga kalian paham ya. Jadi untuk harganya juga lebih murah gaut daripada make plan, sedangkan make plan kalian satu beli satu aja harus punya 40 DL lebih ya. Kalau gaut, gaya dan UT kalian 10 DL aja udah bisa. Buat kalian yang mau kayak ginian, mau item kayak ginian ya, kalian bisa ngumpulin dari gaut dulu. Kalian beli gaut baru ngumpulin tuh dari farming dapat banyak DL baru kalian beli make plan gitu. Bertahap aja coy. Oke. Dan mungkin nextnya juga gua akan bahas lebih detail ya untuk item-item yang kayak plow, terus traktor gitu ya. Terus ada lagi nanti ancas kayak gitu untuk farming atau item-item pendukung. Dan ya mungkin gak akan bisa satu video full ya gue bahas item-item pendukung, jadi kita bertahap aja. Oke mungkin ini tidak ya, menurut gue ini adalah item dasar yang harus kalian punya para farmer coy, karena ini sangat-sangat mempersingkat waktu kalian panen maupun break block ya. Tentunya kalau kalian misalkan panen bisa 20 menit gitu ya, tanpa item ini gaut maupun meklen, kalian make ini bisa 10 menit sampai 15 menit doang coy. Gila pokoknya cepet banget dah. Dan mungkin itu aja ya video kali ini, gue harap kalian udah punya semuanya atau yang belum punya gue doain deh kalian cepet-cepet punya gaut maupun meklen ya. Oke terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini, semoga kalian sehat selalu dan gue ucapkan thank you, dadah duar.